Lagi nyari ikan. Apa ngalus sih? Ngalus kan? Tuh, padinya gagal panen. Akhirnya dicabut tanam baru. Tuh. Tahun ini gagal panen. Kena hama. Kena penyakit. Pada begini nih kena hama merah. Udah dikasih obat tetap aja nggak bisa. Ada buah kacang. Tuh guys, ada jagung. Pokoknya indah sekali nih hutan nih, persawahan. Duren. Wah, kalau lagi musim nih durennya luar biasa nih, banyak. Lagi musim. Berarti dicabut semua. Semua. Nanti yang baru. Bisa ya, emang tadinya nggak disemprot? Enggak. Oh, aturan mah disemprot dulu tadi hamanya itu. Enggak kena. Waduh. Iya ya, bisa habis begini ya. Inilah daerah istriku nih. Paginya sehari-hari ke kebon. Malah tahun ini gagal panen. Oh, ada pohon jagung. Jagungnya juga meriang. Tuh. Itu guys. Paman lagi ngalusin, cabutin, karena padinya juga udah buruk, nggak bisa dipanen. Akhirnya ganti yang baru nantinya. Itu, inilah pekerjaan kita sebagai petani kan. Kesehariannya begini, di kebon, bersihin kebon. Udah disemprot juga. Oh, jadi ini ditambah disemprot juga. Iya, susah juga kalau untuk mau panen, nggak mungkin toh. Udah hancur begini, nggak bakalan bisa. Tapi herannya kan penyakit apa ini padi ini, baru lihat saya hamanya gitu. Hamanya. Sampai kering begini. Wah, ini bagus ini guys. Kita bakar ayam, bakar ikan. Makan nasi lubet. Itu ada saung. Oh, yang kecil ini nih, ya benar. Hama ini susah. Susah ini. Turan tadi disemprot juga. Iyanya. Nah, ini guys nih ada pohon jagung nih, cuman belum ada, udah berbuah cuman belum bisa
makan, masih muda lah. Jagung. Halo guys. Tuh paman saya tuh. Oh, ini namanya papaku kalau bahasa saya mah. Maaf. Kenanya itu dia disemprot juga. Baru kena dia. Jadi dia kalau udah kena itu kecil, lama-lama kecil buahnya. Gak bakalan bisa panen. Eh, pohon duriannya banyak, cuman buahnya belum ada nih. Mana mau makan durian? Guys, itu banyak pohon duriannya. Tuh. Belum musim. Nah, ayo kita ke atas. Jagung. Tuh. Eh, daun singkong segar-segar bagus buat lalapan. Mana durian? Ini buah apa namanya ya? Mana durian? Oh, itu buah, bukan buah mangga. Oh, limus. Kemarin udah dibahas nih limus nih. Nih saung nih. Tuh, ada kue tuh di dalam itu. Tuh. Ini buah limus. Bentuknya seperti mangga, asem rasanya. Ini pohon durian. Pohon duriannya banyak. Ada pisang tanduk. Nah, kita mau ngopi dulu nih guys. Nah, jangan lupa nih. Di channel Saprudin Safar. Like dan komen, subscribe. Terima kasih guys. Assalamualaikum.